Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya. Ini saya mau memperlihatkan rumput yang seperti padi ya, tumbuhnya seperti padi. Ini akan saya beritahu perbedaannya ya. Cari dulu rumputnya. Biasanya itu yang hijau sendiri, warnanya hijau, paling hijau. Ini masih saya cari. Ini padinya kena hama ini. Susah hidup, semuanya susah hidup pada kuning-kuning. Belum ketemu. Nah, itu di. Nah, itu. Itu pasti rumput ya. Kita cabut. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Kalau rumput itu ada di daunnya, itu ada garis putih di tengah ya, seperti ini bedanya. Nah, ini ada garis tengahnya ya. Kalau padi tidak ada bersih, rumput gajah namanya. Batangnya itu kalau padi hitam ya, ada hitam, ada rongganya seperti ini. Kalau rumput, nah besar ini pokok, batangnya besar, padat. Nah ini segini rumputnya. Nanti kita potong ya. Ntar saya ambil sapit dulu. Kita potong dulu. Kita bunuh saja. Singkirkan. Nah, seperti ini. Ini namanya rumput ya, rumput gajah apa kurang tahu. Ini sama persis. Kalau bibit padinya masih kecil itu sama persis. Nah, seperti ini rumput. Ada putihnya ya. Nanti biasanya paling tinggi itu ada lagi tuh, dua. Dari dekat. Nah, ini bercampur sama dengan sama padi ya. Nih batangnya. Kalau padi enggak ada merahnya ya. Bersih padi. Ini padi, ini yang rumput. Beda jauh ya. Dah, terima kasih, begitu saja. Ini saya mau lanjutkan mencari dan akan saya potong. Terima kasih. Assalamualaikum.